untuk relawan yang akan melakukan aksi dibekali oleh APD yang lengkap, mulai dari helm, goggle, masker N95, hazmat, sarung tangan sekali pakai, handscoon, dan sepatu boot. Tim DMC Dompet Duafa memiliki 6 tim untuk melakukan penyemprotan desinfektan. Dalam sehari, satu tim dapat melakukan penyemprotan 3-5 titik. Hingga awal April, DMC Dompet Duafa telah melakukan penyemprotan desinfektan di 205 titik, mulai dari sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, dan perkampungan padat penduduk. Dalam masa pandemi Corona atau COVID-19 ini, Disaster Management Center sebagai unit kemanusiaan Dompet Duafa tetap melakukan aktivitasnya sebagaimana biasa atau selalu tetap rutin dilaksanakan. Hanya saja kita melakukan beberapa penyesuaian, di mana skema 21 kita pergunakan untuk meminimalisir kemungkinan teman-teman di Disaster Management Center terdampak COVID-19. Selama bulan Ramadan, Disaster Management Center tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasa di luar Ramadan. Tidak ada perubahan. Ini sebagai bentuk dukungan kita kepada masyarakat terdampak dan kepada pemerintah dalam melakukan cegah tangkal. Disaster Management Center Dompet Duafa akan senantiasa hadir 24 jam untuk senantiasa melayani program cegah tangkal corona. Cekal corona menghadapi bulan suci Ramadan, insya Allah bangsa kita akan bisa melewati badai. Badai akan berlalu, tetapi hati kemanusiaan, jiwa kemanusiaan atas dasar cinta tidak akan pernah berlalu. Selama COVID ini kita sudah melakukan banyak hal untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam menangani wabah COVID. Kita mulai dari penyemprotan disinfektan, terus memasang disinfection chamber, melakukan edukasi PHBS atau pola hidup bersih dan sehat oleh masyarakat. Kemudian kita juga memberikan bantuan berupa sembako, terus kemudian alat pelindung diri atau APD bagi rumah sakit-rumah sakit di seluruh Indonesia. Banyak peran serta dari para donatur yang ikut berkontribusi dalam memberikan kebaikan. Dompet Duafa menjadi sarana pembagi kebaikan. Disaster Management Center menjadi penyelenggara kebaikan di bidang respon.